Wah, rindunya nak mami ni. Hang kenapa tiba-tiba ajak breakfast pula ni? Sat cuci breakfast lah, rindulah dah lama. Asyik tinggal seorang ni, tak balik-balik jumpa mami. Mami risaulah. Ni makan breakfast, lepas tu pergi kerja terus. Atau tak pergi kerja lah, balik rumah mami je. Hey, apa mami ni? Kalau tak cakap kita manja sangatlah apalah. Ni dah duduk sendiri, risau bulat. Macam mana Lian nak pergi kari? Kamu ni dah terlalu manja tau. Bukan dari mami lah, daripada daddy kamu. Sebab tu mami risau. Duduk sendiri. Bagi saya 10 sebab kenapa saya tak boleh masuk office tunang saya. 10 sebab. Sebab pertama, pelawat tidak dibenarkan masuk. Okey. Sebab kedua, pelawat tak boleh masuk. Okey. Sebab ketiga, pelawat dilarang masuk. Sebab keempat, no entry. Pengantin. Ini kenapa ni? Makcik Firas ada? Kenapa pula kau nak tanya Firas, Ica? Ica kan dah nak kahwin. Firas okey tak, makcik? Sebab tu Ica ingat nak jumpa dia kejap. Kenapa pula nak tanya dia okey ke tak okey? Kau mesti ingatkan dalam keadaan sekarang ni dia akan terjun bangunan sebab tak dapat kahwin Ica. Tak, dia ada kat Kuala Lumpur, dia ada kerja. Oh, ya ke? Tak apalah, Isyam tak ada dulu.